gila. Yo my man, balik lagi sama gue Nek Carlos di Makan Keliling Indonesia. Jadi di episode kali ini gue bakal bawa kalian buat makan nasi Padang yang menurut gue ya, ini menurut gue ini paling enak se-Jakarta. Kalau misalnya lu mau nyari nasi Padang yang benar-benar Minang banget, rasanya tuh yang khas Minang banget, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Kalian bisa nyobain. Terus gue juga nggak sendirian, gue makannya sama salah satu food vlogger yang cantik. Oh, tapi barbar makannya. Jadi dia udah sampai, nanti kita samperin aja langsung terus pergi makan ke tempat nasi Padangnya. Oke men, penasaran siapa YouTuber itu? Let's go. Nih. Akhirnya ketemu juga loh. Akhirnya ketemu juga. Iya, setelah menunggu 1 jam kira-kira. Nih. Ya gak apa-apa. Oh, berapa jam? 1 jam. Oh my god. Gak apa-apa lah, udah biasa. Saya ya, menunggu udah ya. Biasa. Parah emang bener Nek. Mau diajak makan apa nih? Hah? Mau diajak makan apa? Ini. Wah. Ini sama Mas Dhani. Ya, kita mau makan ini ya. Aku apa aja sih yang enak? Ini harus coba nih. Ini tunjang. Kikil. Ini kayaknya ini enak banget nih ini. Semuanya. Kayak rendang juga. Rendangnya habis. Ah, ya. Ya udah, aku pakainya dulu deh. Mau. Gua makan semuanya. Mau dong cabai hijau lagi? Boleh. Ngeri. Kan manis cabai hijau. Oh, manis ya cabai hijau. Mantap kan? Udah gulanya kayaknya. Sama ayam. Ayam rendeng apa ada, Dak? Gak ada aja. Gak ada aja. Kiri kanan. Sama ada. Waduh, ngeri bener. Traktir ya? Mantap ya. Di traktir ya? Enggak. Yo mamen. Ini yo makanan. Mamen gitu ya. Yo mamen, yo mamen. Ini makanannya udah nyampe. Kita pesannya sama. Wah, ya, samaan. Sama. Biar bisa ngerasainnya ya. Sama gitu ya. Biar kompak aja sih. Biar kompak aja. Jadi kita pesan apa? Ini ada kikil atau tunjang. Iya, kalau di Padang namanya tunjang. Iya. Terus? Terus ini ayam ya. Rempah, toge, daun singkong sama cabai hijau yang banyak. Cabai hijau yang mantep ya. Heeh. Makannya pakai tangan, kita cuci tangan sebelumnya. Iya, ya, udah cuci tangan. Terus lu kenapa enggak kenapa gua bawa ke sini? Kenapa di antara semua nasi Padang lu bawa gua di sini? Karena gua kan pernah ke Bukit Tinggi nih. Bukit Tinggi itu kan kalau iya nasi kapau. Itu nasi Padangnya itu atau nasi kapaunya dia tuh rempahnya tuh wangi banget ya. Rich banget, kaya banget. Nah. Terus udah bumbunya tuh kayaknya banyak banget. Mana nasi kapau? Enggak, ini nasi Padang, iya. Tapi yang menurut gua rasanya tuh udah bener-bener Minang banget. Soalnya yang punya orang ini, Minang. Ini. Iya, yang punya ini orang Minang yang masak orang Minang asli. Mak Cia namanya, Mak Cia. Oh, yang masak ini si Mak Cia. Iya, si Mak Cia. Ini enggak di shoot nih Mak Cia, kayak enggak ada. Lagi ke atas. Lagi ke atas. Ke atas ke mana tidur, ya? Lagi tidur siang dia. Masaknya dari pagi soalnya. Oh, ini dapurnya. Iya, ini dapurnya. Tuh, itu dia lagi masak rendang. Tapi sayangnya rendangnya habis. Iya, makanya iya. Pakai ayam. Lihat sumpah, lihat ukurannya. No, nih, gede banget. Tapi yang bikin gue paling ngiler adalah warna gulainya sih. Warnanya ini, ya. Ini kayaknya wah. Gue pernah makan nasi kapau yang di Medan sih, tapi yang masak juga orang Minang asli karena deket kan. Itu wangi banget kalau udah dicium gini. Ah, gila itu wangi banget. Kalau ini masih kurang, tapi enggak strong ya. Belum tahu, cuma rasanya enggak tahu ya. Kita coba aja ya. Makan cuy. Mantap banget gila. Mantap ya. Penuh lemak. Penuh lemak rumah. Ini berminyak banget nih. Berminyak banget. Tapi rasanya. Rasanya ya enak. Makanan semua tuh yang berlemak, yang berminyak itu tuh enak. Enak kan? Iya. Terus gue mau nyobain ini nih. Lu mau nyobain ini. Lengkuas ya itu ya? Iya, ini lengkuas. Bukan serundeng ya? Bukan. Beda ya? Beda dong. Serundengnya pakai kelapa. Udah, iya enak banget gila, men.
enak banget ya. Gila, asin gurih ya. Tapi nasinya agak terlalu kelembekan sih ya, gue. Kalau nasinya kelembekan ini. Iya. Cuma lauknya enak. Gue nyobain kikil duluan ya. Udang nih, gue udah mau ngadu juga nih. Lu mau penggigit ya? Iya, gue gigit. Parah. Biar tahu buka atau enggak nih. Wah, gampang banget digigit. Kan? Bener kan? Nih, pakai nasi gue nih. Nih cabai hijaunya. Lu sumpah enak banget ya. Oke gak? Oke. Enak banget gak ini? Enak sih, enak. Enak banget ya? Lu? Enak banget. Ya enak banget ya. Tapi gak banget gitu, enggak. Ya kalau lu pengen, ini buat gua udah 11-12 lama masakan yang di Minang. Kalau lu bener-bener yang mau enak banget, kayak Minang banget, ya lu ke Bukit Tinggi sono. Iya, kalau dibandingin sama nasi Padang sekitar ini, Jakarta, ini emang mantep kan? Mantep, juara. Makanya gua bilang, makanya gua bilang ini enak banget sumpah. Lu tau sih bisa tau dari sini? Karena gua lu pernah... ada apa di Kalibata coba? Jadi gua dulu tinggal di sini 1,5 tahun. Ngapain? Kerja dekat sini. Kerjanya dekat sini. Jadi gua makanya tahu tempat ini. Masih ada lagi nih. Apaan? Makanan ada beberapa enak. Yang enak iya. Masakan Manado. Waduh, ini bukan Takalang Suwir. Bukan, enggak, di bawah punya Oma. Terus kalau malam ada nasi bebek di pinggir. Wah, oke. Enak banget. Ini cabai hijaunya agak males ya dia ini ya. Dia masih utuh-utuh banget. Masih utuh banget ya? Iya. Tapi rasanya agak terlalu mentah sih cabainya. Terlalu mentah ya? Iya. Karena mungkin mainnya kayak begitu kali. Tapi gila, gulanya sih the best banget ini, parah. Gulanya parah ya? Parah. Kalau kalian kesini ini gulanya harus coba banget. Gila, tunjangnya itu ukurannya gede-gede men. Dan empuk banget ya? Empuk banget. Tadi gue langsung gigit langsung lepas. Langsung gitu. Lepas. Benar. Ciwi-ciwi. Ayam. Ayamnya belum ya? Enggak tahu ya ada kayak gini. Di sini. Enggak tahu gua. Kalau gua sering main loh ke situ tapi tahu kan. Kalau ngapain kali bata? Main ke tempat temen, lu jangan gitu. Terus ini daun ini ya, daun singkongnya. Ya. Ininya pelengkap-pelengkapnya ya. Masih random kol gulai gini tuh emang the best. Nih. Wow, gila men. Mau gua. Untung gua kagak latah. Nih guys, lengkuas. Ini pakai tunjang. Bentar ya. Tunjang. Gua agak barbar deh kalau makan, maaf ya. Mantap ya. Beuh. Hajar makna. Gila, wah wangi banget. Wangi banget ya? Sayangnya ini tuh di apartemen cuy. Lu tahu sendiri lah, kalau apartemen Kalibata tuh nyari parkirnya aduh. Gak semua bisa akses ya. Tapi dia posisinya di Tower Akasia. Deket keluar motor. Enak nih, kalau naik kereta langsung nyampe. Oh iya, ini sudah rel kereta. Tapi kalau kesini sih lebih bagus sebelum jam makan siang supaya lauknya masih komplit. Bener, pagi? Iya, pagi. Ini buka jam berapa emangnya? Dari pagi udah buka. Oh. Maaf ya, mulut gue penuh. Dia sebenarnya dulu udah buka. Cuma sepi kan. Habis itu dia ganti. Nah ini pamannya yang masuk nih, masih Macia ini. Jadi dia masak sendiri, wah udah dari situ udah. Oh dulu yang masak bukan si Macia? Dulu bukan Macia yang masak. Tapi namanya tetap Macia dulu. Bukan dulu. Bukan juga. Makanya gue bilang kalau buat gua, ini nasi Padang paling enak di Jakarta. Nah, oke sih, bisa masuk sih nasi, salah satu nasi Padang terenak. Cuma berapa harganya? Oh ya harganya tadi kalau lu pakai ayam doang itu cuma 20.000. Kalau ini tadi 38. Murah sih, ini komplit loh. Papan kafir. Ini jadi saya kalau saya kan selesai. Bang udah terakhir deh. Gak gua ngebayangin nih. Oh, ini di sini bungkusnya pakai daun pisang enggak? Atau pakai ini? Oh, gua enggak tahu sih. Cuma kalau dibungkus pakai daun pisang terus pakai nasi kayak gini, kuah kayak gitu yang tadi gulai. Pakain serundeng. Pecah banget ya. Pecah. Sampai rumah, biasa kan udah agak kering-kering gitu. Iya. Bungkus apa ya?
dah, kita udah selesai makan, tangannya udah bersih. Gue kan disuruh rating, tapi gue sih jarang mau rating sih. Karena selera gue belum tentu sama orang. Tapi kalau buat lu, ini? 8,5. Hah? 8,5. Iya, 8,5. Yang lu suka? Gulainya. Gulainya itu ya, kuahnya ya, tunjangnya? Mantep. Mantep banget. Parah ya? Parah. Jadi kalo lu misalnya gue lagi kalep, bisa pesan 2 sih kayaknya. Beuh. Iya, itu parah banget, enak banget, empuk. Seempuk itu guys. Tapi tadi buat dia belum kenyang tadi itu. Ya kan kita mau lanjut lagi, simpen perut. Iya, iya, makanya jadi jangan lupa nonton kolaborasi kita ya di channel gue juga, di channelnya MG Dalenaf. IG nggak usah lah ya, IG ya lu udah gede banget dong, ya. MG Dalenaf. IG-nya MG Dalenaf juga, gila. Jangan lupa juga tuh di subscribe Max Carlos, gila keren banget. Ini kan channel gue nih. Ya kan gue yang ngomong gitu loh. Oh iya tuh kulinerannya keren banget sumpah, yeah. Underrated gitu semua makanannya tuh, tapi enak. Thank you dan ini sedih banget gak sih, kayak anak gak bisa beli makanan. Iya, lu kayak kaya. Iya, kayak di luar, Pak, bagi satu nasi bungkus dong, Pak. Tak, kok lu gak pake ayam gulai tadi, ayamnya? Apa ya? Cuma kuahnya doang. Nyoba kuahnya. Ayam, kan ada ayam. Tunjangnya. Oh, tunjangnya. Iya, tunjang gulainya itu loh. Oh, itu gulai ya? Ya gulai dong, tuh apa kalau enggak, kan pakai kunyit, coy. Pake kunyit. Gimana nih mamen kita? Ngerti nih. Kalau yang buat cewek apa? Mager. Mamen, tetap mamen. Tetap mamen. Tetap mamen. Iya. Semuanya tetap mamen di sini. Oke. Jadi apa kan gua kepotong. Jadi bengong gue.